Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Sobat Kereta. Kali ini kita akan membahas tentang sarana CR400AF, yaitu sarana yang akan digunakan untuk kereta cepat Jakarta Bandung, yang nantinya insya Allah akan beroperasi di Indonesia sekitar tahun akhir 2022. Kereta ini merupakan produksi China, Xingfeng Xingdou, dengan panjang lebih dari 200 meter. Jadi kereta ini panjang sekali, sobat. Tinggi kereta ini nantinya 4 meter lebih dan lebarnya 3 meter lebih, dengan kecepatan yang ditempuh bisa mencapai 350 km per jam. Jadi bisa teman-teman bayangkan nanti ya betapa cepatnya kereta ini. Tentunya kereta ini menggunakan lebar spur yang lebih besar daripada lebar spur pada umumnya yang digunakan oleh kereta konvensional di Indonesia, yaitu lebar spurnya sekitar 14,35 mm. Kereta ini menggunakan tegangan listrik AC sebesar 25 kV AC dengan frekuensi 50 Hz. Kapasitas kereta ini yaitu satu trainset 8 kereta, terdiri dari 18 kursi VIP, 28 kursi first class, 555 second class. Jadi kapasitas penumpang dari kereta ini adalah 601 penumpang. Kita lihat kereta ini sangat ganteng, gagah, dan berani ya. Semoga juga kereta ini bisa menjadi primadona masyarakat Indonesia, mendukung perpindahan tempat masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, modern, efisien, dan tepat waktu. Mari kita nantikan kedatangan kereta ini di Indonesia, yang semoga tiba di Indonesia pada tahun 2022.